Hello guys. So hari ini adalah hari yang paling excited lah untuk aku. Hari ini konsert Jason Mraz live tour kat Malaysia 13/5/2019. Sebenarnya ada cerita lah di sebalik benda ni semua. Tahun lepas aku dengan abang saudara aku ni plan memang nak pergi Singapore. Dia buat live tour dekat Singapore tahun lepas kalau tak silap aku lah. Kita orang memang plan time tu memang betul-betul nak pergi dah. Tapi ada satu halangan, kekangan kewangan. So kita orang tak dapat nak pergi. So kita orang terpaksa lupakan dekat Singapore tu. Aku jalan-jalan dekat Pavilion, aku ternampak poster tau, Good Vibe Tour. Aku ingat Good Vibe Tour yang dekat Genting tu. Lepas tu bila aku tengok balik, Jason Mraz, gambar Jason Mraz tau, dia tengah nyanyi semua kan. Aku macam, eh, ni apa benda kan? Asal gambar Jason Mraz pula, asal Jason Mraz kat Good Vibe yang Genting tu. Lepas tu aku tengok lama iklan tu, Great Eastern punya iklan tu kan. So aku tengok lama je lagi. Lepas tu aku terus macam Google lah. Aku Google lah kan, Jason Mraz, Great Eastern apa benda tak, live KL kan. So aku keluar Jason Mraz akan datang pada bulan 5 ni. Aku terus WhatsApp saudara aku ni. Aku memang plan terus lah dengan dia. Itulah yang ni, yang video lepas yang mana korang tak tengok tu, abang saudara aku ni masuk Jukes punya pertandingan apa entah kan, macam karaoke Jason Mraz lah. Dia kira menang lah pertandingan tu, 15 terbaik. So dia dapat 2 tiket. Dia kata nak bawa aku sekali kan pergi konsert tu. So alhamdulillah. So sekarang ni aku akan terus ke rumah abang saudara aku, jumpa dekat sana sebab dia nak bawa kereta dia katanya. Pada korang yang baru tengok YouTube channel aku ni, korang jangan lupa subscribe dan korang boleh stay tune kalau korang nak tengok Jason Mraz live in KL. Aku tak nak cakap banyak, aku cuma nak cakap terima kasih lah banyak-banyak dekat abang saudara aku sebab sudi bawa aku lah kan. Alhamdulillah sampai dekat rumah pakcik aku sekarang. Aku pun tak tahu macam mana jam dia nak pergi ke Bukit Jalil. So sekarang kereta pun dah ada. So sekarang kita tengah tunggu ni lah, tak nak gerak. Kita jumpa dekat sana lah. Ingat nak singgah. Hingga Burger King ke apa, beli untuk buka kan. Alright, dah sampai dah di stadium Bukit Jalil. So sekarang kita nak berjalan ke Azieta Arena Bukit Jalil. So stay tune, kita jumpa je dekat sana. Betul, tiket dah ada, tengah jalan. Ada kemudahan itu. So kita jalan ke masuk entrance dia untuk check tiket. Oh, tiket. Oh, tak boleh masuk. Pergi sana. So sekarang ni kita ada masalah sikit. Hai, aku dah sampai atas nak masuk dekat dalam gate dia tu. Dia kata kamera tak boleh bawa masuk. So sekarang ni aku tengah terpaksa kena pergi hantar balik kamera ni dekat kereta balik. So aku dekat dalam nanti aku akan rakam guna handphone lah, supaya ni kan selamat sikit. Aku pun tak tahu pergi bawa dia masuk kamera. Dia tak tahu kan. I wasn't in love when I wrote this song, but I was looking for love, and I knew that it was inside me all along.
So I started playing around on my favorite Bob Marley chords. And I was just committed. I was committed to just stay out of my own way. Close my eyes and sing, and I said, make me an instrument. I'm yours. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Without the world caving in, I had to learn.
person back then when I wrote that song. Much younger and different hormones. So singing has always been my first love. That's the whole reason I'm here. And I think that's why music makes us feel better. It's because we come out to the present. You can't breathe tomorrow. You can't breathe yesterday. You can only breathe right now. Let's all take a deep breath together. My favorite songs and sounds to sing along to when I was a little kid. Was a vacuum cleaner. Why are we here to say our hellos and goodbyes then disappear? Boom! Alhamdulillah. Settle juga. Syaitan show je sebenarnya hari ni. Alhamdulillah dapat juga Usha. Lepas tengok, tengok dia. Memang aku cakap kau bagi 10 bintang aku bagi kau. Memang terbaik lah show dia kali ni. Alhamdulillah dapat juga Usha. Setelah lama nak Usha tak dapat. Kali ni berapa luang dapat tengok dia. Memang aku cakap kau terbaik. Best gila. Tak boleh cakap apa lah, lagu-lagu dia main memang harap dapat tengok lagi sekali kan. Mana tahu rezeki, mungkin dia kata ni last tapi aku tak tahu lah macam mana. Tak rasa pun berapa jam, sejam lebih aku rasa show dia. Memang tak rasa pun sekejap ke tiba-tiba habis. InsyaAllah ada video-video yang lagi best, InsyaAllah. Kalau korang boleh bagi idea. So, jangan lupa subscribe YouTube channel ni. Subscribe bawah ni. Ciao. We all make mistakes. No, we're not perfect yet.